الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى مماته. قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعزائي جماعة جمعة yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita tingkatkan kualitas iman dan juga takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa Allah akan menerima amal ibadah dan juga diampuni, mengampuni dosa-dosa kita. Ayuhal jamaah, musim liburan telah tiba. Maka wasiat kami selaku asatidzah kepada para santri sekalian, para jamaah sekalian, adalah sekali lagi menjaga dan meningkatkan kualitas ketakwaan dan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Karena selama liburan nanti antum akan mendapati hal-hal berikut. Yang pertama, antum akan mendapatkan banyak sekali waktu luang. Yang mana sebelumnya di pesantren antum terbiasa melakukan rutinitas belajar di kelas, terbiasa melakukan rutinitas halaqatul Quran. Namun saat di rumah nanti, kedua rutinitas utama ini tidak lagi menjadi kewajiban. Sehingga antum akan banyak sekali mendapatkan waktu luang dan waktu kosong. Maka dari itu ahbabi, hanya ada dua pilihan ketika kita berhadapan dengan waktu luang. Yang pertama yaitu memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya, atau yang kedua adalah kita menyia-nyiakannya. Maka beruntunglah mereka yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Jika kalian telah selesai dari satu pekerjaan atau dari suatu aktivitas, maka beralihlah atau manfaatkanlah untuk pekerjaan lainnya yang bermanfaat, yaitu mengisi waktu-waktu kita, mengisi liburan kita untuk hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat akhirat maupun manfaat dunia. Dan sebaliknya, merugilah mereka yang menyia-nyiakan waktu yang sangat mahal ini. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagaimana di dalam Sahih Bukhari, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana banyak sekali manusia tertipu dengan kedua nikmat tersebut. As-sihhatu wal faragh, nikmat sehat dan juga nikmat waktu luang. Kenapa banyak manusia yang maghbun? Kenapa banyak manusia yang tertipu dengan kedua nikmat tersebut? Karena dunia ini sejatinya adalah ladang untuk beramal saleh, ladang untuk berbuat kebaikan.
Sedangkan waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita di dunia ini sangatlah terbatas. Kita tahu bahwasanya usia kita di dunia barangkali tak sampai 15 tahun, barangkali tak sampai 20 tahun. Bahkan betapa banyak saudara kita yang tak sempat mencicipi usia 40 atau bahkan 60 tahun. Sehingga betapa meruginya orang-orang yang membuang-buang waktunya dan tidak memanfaatkannya untuk hal-hal yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Merugilah mereka yang liburannya hanya dihabiskan bersama dengan gadgetnya, bersama dengan handphonenya. Merugilah mereka yang liburannya hanya dihabiskan hanya untuk nongkrong kesana dan kemari bersama dengan kawan-kawannya. Dan sebaliknya, beruntunglah mereka yang liburannya ia gunakan untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, membantu pekerjaan mereka, dan melakukan hal-hal yang mereka ridhoi dan juga Allah ridhoi. Karena para jamaah sekalian, waktu jika dia sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Waktu, usia, umur, kalau dia sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Antum yang sudah berusia 15 tahun saat ini tidak akan pernah kembali ke usia 10 tahun. Antum yang saat ini sudah berusia 18 tahun tidak akan pernah bisa kembali ke usia 15 tahun. Dan begitu seterusnya. Waktu yang sudah berlalu tidak akan pernah kembali. Waktu yang berlalu dengan kesia-siaan hanya akan menjadi sesuatu yang kita sesali. Namun waktu yang kita gunakan untuk ketakwaan, untuk beramal saleh, maka kelak akan menjadi nikmat yang saat ini kita nanti. Kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti di saat liburan kalian akan bertemu dengan orang tua, bertemu dengan keluarga dan sanak saudara. Begitu juga tetangga-tetangga di lingkungannya. Maka tunjukkanlah kepada mereka bahwa kalian adalah seorang santri. Kalian adalah seorang santri, seorang penuntut ilmu, seorang yang belajar ilmu syar'i. Bagaimana cara menunjukkannya? Dengan cara menjadi contoh, menjadi teladan bagi mereka di dalam beragama, di dalam berakhlak, di dalam ghirah atau semangat di dalam beribadah. Ahbabi, mereka, keluarga kita, sanak saudara kita tidak akan begitu peduli berapapun nilai yang antum hasilkan selama ujian. Mereka tidak akan begitu peduli berapapun ranking yang antum dapatkan. Yang mereka pedulikan hanyalah akhlak antum, tingkah laku antum, ucapan antum, agama antum, birrul walidainnya antum, ibadahnya antum. Karena antum secara langsung maupun tidak adalah qudwah atau teladan bagi mereka, yang mana mata mereka akan tertuju kepada antum, para santri sekalian. Selain itu yang terpenting adalah jadikanlah momen liburan ini sebagai momen birrul walidain, momen untuk berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua, berbagi cerita dengan mereka, berbagi ilmu yang telah antum pelajari di ma'had ini. Kemudian kita membantu pekerjaan mereka, meringankan beban mereka, menyenangi hati mereka, dan lain sebagainya. Maka dari itu jangan pernah utamakan gadget daripada orang tua. Betapa sedihnya tatkala orang tua bercerita kepada kita bahwasanya anaknya liburan di rumah lebih mementingkan handphonenya daripada kedua orang tua. Jangan utamakan teman daripada orang tua. Karena masa pendidikan antum belumlah berakhir,
Jika di pesantren antum banyak belajar dan beramal, maka saat liburan harusnya diperbanyak lagi amalnya, diperbanyak lagi, diperbagus lagi prakteknya. Yang mana praktek terbaik di saat liburan adalah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua. Ingatlah selalu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, al walidu awsatu abwabil jannah, orang tua adalah pintu surga yang paling di tengah. Fa in syi'ta fa adhi' dzalikal baba wa ihfadhu. Kalau kalian mau, manfaatkan ia dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kehilangan pintu tersebut. Juga di dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, man adraka walidayhi aw ahadahuma, barang siapa yang masih mendapati kedua orang tuanya atau salah satunya, thumma dakhala an-nar min ba'di dzalik, akan tetapi na'udzubillah min dzalik, dia masuk neraka setelah itu, fa'ab'adahu Allah wa ashaqah, maka Allah akan cemplungkan dia ke dalam neraka lebih dalam lagi. Karena apa? Orang tua adalah pintu surga. Orang tua adalah sebab kita mendapatkan keredoan dan juga rahmat Allah yang dengannya kita dimasukkan ke dalam surga. Kalau ketika kita masih mendapati mereka namun tidak bisa menjadi sebab kita masuk ke dalam surga, maka kita adalah manusia yang paling merugi. Aqulu ma tasma'un wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ihsanih, wa syukrun lahu ala tawfiqihi wa amtinanih, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal tulab, ayuhal jamaah, pada khutbah kedua ini khatib hanya ingin berwasiat kepada para santri sekalian yang hendak pergi berlibur pulang ke kampung halamannya masing-masing. Wasiat yang pertama, bertakwalah kepada Allah, karena Allah maha melihat, Allah maha mendengar, maha mengetahui apa yang antum perbuat dan antum ucapkan. Kemudian wasiat yang kedua, jangan lupa kita memperbanyak berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Rutinkan zikir setiap pagi dan petangnya, juga zikir-zikir setelah sholat wajibnya. Kemudian wasiat yang ketiga, manfaatkanlah liburan ini untuk birrul walidain, untuk berbakti kepada kedua orang tua yang selama di pesantren antum rindukan. Kemudian wasiat yang keempat, bersabarlah di rumah, bantulah kedua orang tua, berbincanglah dengan mereka, berbagilah ilmu dengan mereka, dan usahakanlah untuk tidak banyak keluar kecuali hanya untuk urusan-urusan yang penting-penting saja. Kemudian wasiat yang kelima, berhiaslah dengan akhlakul karimah. Tunjukkanlah hasil belajar antum dengan cara menampilkan akhlak yang baik, perilaku dan juga ucapan yang baik. Lalu wasiat yang keenam, jadilah teladan bagi keluarga dan masyarakat sekitar di dalam beragama, beribadah dan juga berakhlak. Lalu wasiat yang ketujuh, hati-hati, waspada, jangan bermudah-mudahan dengan fitnah internet dan juga sosial media. Hati-hati, waspada dari keduanya, karena keduanya adalah pisau yang memiliki dua bilah. Jika kita tidak waspada, maka ia akan membinasakan kita saat ini di dunia maupun kelak di masa depan, di akhirat nanti. Lalu wasiat yang kedelapan, berhati-hatilah dari pengaruh buruk lingkungan di sekitar kita. Jangan, atau sebaliknya, jangan justru memberi pengaruh buruk bagi masyarakat tempat tinggal antum sekalian. Kemudian wasiat yang kesembilan, sibukkanlah waktu selama liburan untuk kegiatan yang positif. Bisa dengan belajar, bisa dengan mendengarkan kajian asatidzah dan juga masyayikh yang mana antum sudah pahami bahasa mereka.
isi dengan membaca Al-Quran, dan ini jangan sampai terlupakan. Meskipun tidak ada lagi rutinitas halaqah pagi dan malam, bisa dengan berdakwah dan juga aktivitas-aktivitas bermanfaat lainnya. Lalu wasiat yang ke-10, jangan pernah lupa untuk mendoakan orang tua antum, baik orang tua di rumah maupun orang tua antum yang ada di pesantren. Karena kita semuanya juga manusia, orang tua antum manusia, asatidzah antum semuanya manusia yang sangat butuh akan doa-doa kebaikan dari antum semua. Maka akhirnya kami juga berpesan kepada para wali santri yang hadir pada siang hari ini, selama liburan tolong lanjutkan perjuangan kami di sini dengan cara membantu mereka menjaga ibadahnya, menjaga akhlak mereka, dan juga perilaku juga serta perkataan mereka. Tolong jadilah pengingat di kala mereka bersalah, penegur di kala mereka khilaf, dan pemberi nasihat di kala mereka membutuhkan. Dan tolong jangan jadi sebab terbukanya pintu fitnah bagi mereka, agar tidak sia-sia proses pendidikan mereka di pesantren kita tercinta. Karena pendidikan sebenarnya bukanlah hanya satu pihak saja, butuh peran besar kedua orang tua juga, karena para santri merupakan tanggung jawab kita bersama. Semoga Allah menjadikan antum semua sebagai hamba-hamba Allah yang istiqamah di atas kebenaran. Semoga Allah menjadikan antum sebagai anak-anak saleh dan juga yang muslih. Semoga Allah menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang senantiasa bertaubat. Semoga Allah memudahkan kita untuk menyempurnakan Islam, iman, dan juga ihsan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين، اللهم اجعلنا من عبادك التائبين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من عبادك الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم حبب إلينا فعل الطاعات، وأعنا إلى إتيان الحسنات، وباعد بيننا وبين المعاصي والسيئات. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الديون عن المدينين، واشف مرضانا ومرضانا ومرضى المسلمين. أقول ما تسمعون، أقم الصلاة.